Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pens TV Channel yang akan membahas alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih untuk episode selanjutnya, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Alur cerita Takdir Cinta yang kupilih episode selanjutnya akan menyuguhkan alur cerita yang pastinya lebih seru dari episode-episode sebelumnya, karena kita bakal melihat bagaimana perjuangan Jeffrey yang sudah berjanji akan mempertahankan hubungannya dengan Nopia, akan membuktikan janjinya tersebut. Jeffrey akan tetap menjaga Nopia dan juga bayi yang ada dalam kandungannya dan tentunya perasaan cintanya. Meskipun seperti yang sudah kita semua ketahui ya guys, Pak Arjuna tetap bersikeras melarang Jeffrey terus dekat dengan Nopia. Bahkan Pak Arjuna sudah benar-benar bersikap tegas kepada Jeffrey dan juga kepada Bu Astrid. Namun Jeffrey sepertinya tidak akan terus-terusan menuruti permintaan ayahnya yang hanya bisa menilai segala sesuatunya dengan uang. Jeffrey dipastikan akan bersikap tegas dan membantah keinginan ayahnya itu, tentunya dengan dukungan Bu Astrid. Karena Bu Astrid sangat tidak membenarkan prinsip Pak Arjuna yang selalu bersikap keras kepada anak-anaknya. Sikap Jeffrey yang begitu sangat keras melakukan pembelaan terhadap Nopia sudah mengingatkan Pak Arjuna dengan sikap Roni yang sama seperti Jeffrey sekarang, saat Roni melakukan pembelaan terhadap Miranti. Pada saat Pak Arjuna melarang Roni berhubungan dengan Miranti, Pak Arjuna sempat berpikir apakah Nopia itu anak Pak Harman yang sudah tertabrak oleh Jeffrey yang dulu dititipkan di panti asuhan miliknya. Tapi Pak Arjuna juga merasa kalau itu tidak mungkin, karena menurut hasil penyelidikan orang suruhannya, Nopia sekarang tinggal di luar negeri. Padahal sebenarnya Bu Astrid sudah menyuruh orang suruhan Pak Arjuna agar memberikan laporan palsu kepada Pak Arjuna, agar Pak Arjuna tidak tahu kalau Nopia yang dulu dititipkannya di panti asuhan itu adalah Nopia yang sekarang dekat dengan Jeffrey. Tapi tidak lama lagi semua itu akan terungkap dan diketahui oleh Pak Arjuna. Tak hanya itu, Pak Arjuna juga tidak lama lagi akan mengetahui kalau Kinara itu adalah anaknya Roni. Sehingga pada akhirnya Pak Arjuna kemungkinan besar tidak akan bisa terus-terusan bersikap keras egois dan melarang Jeffrey berhubungan dengan Nopia. Apalagi Jeffrey akan melakukan segala cara untuk mempertahankan Nopia. Pastinya itu akan membuat Pak Arjuna akhirnya akan kalah oleh Jeffrey. Bagaimana kisah selanjutnya? Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran ya guys. Untuk itu jangan sampai terlewatkan, saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV. Oke guys, mungkin hanya itu saja ulasan alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode sebelumnya dan juga prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.